Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari Raffi Ahmad. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Manajer bocorkan penghasilan Raffi Ahmad per hari, nilainya bikin melongo. Siapa tak kenal Raffi Ahmad? Suami dari Nagita Slavina ini merupakan salah satu artis yang namanya sudah sangat populer di tanah air. Dia bahkan menjadi salah satu artis yang memiliki jadwal super padat. Apalagi saat ini kesibukannya ditambah dengan kegiatan syuting konten YouTube. Punya banyak job di dunia hiburan, maka tak heran jika Raffi Ahmad hidup dengan gelimang harta. Gaya hidupnya yang mewah selalu mencuri perhatian publik. Mulai dari rumah mewah, koleksi mobil, hingga rencananya membangun tower. Baru-baru ini, sang manajer Priyo mengungkapkan soal penghasilan yang didapat Raffi Ahmad dalam satu hari. Penghasilan itu dia dapat dari penampilannya dalam sejumlah program. Hal itu diungkapkan Priyo di channel YouTube Power Rangers. Dalam kesempatan itu, Priyo menjadi bintang tamu dalam channel YouTube yang dipandu oleh Abrar dan Midun. Abrar kemudian bertanya kepada Priyo soal penghasilan yang didapat Raffi Ahmad dari TV. Priyo pun memberikan jawaban. Sehari itu bisa 5, 6, 7 program, yang pasti di atas 100 juta, bukan 100, 200, di atas itu saja, jawab Priyo. Menurut Priyo, saat ini dalam satu hari Raffi Ahmad minimal membawakan 4 program. Bahkan, jika sedang banyak, Raffi bisa menyambangi 8-10 titik dalam satu hari. Di balik penghasilannya yang besar, Raffi pun memiliki tanggung jawab besar untuk menghidupi karyawan-karyawannya. Raffi sendiri memiliki banyak karyawan yang bekerja kepadanya. Meski memiliki jadwal padat, namun Raffi memiliki komitmen yang kuat. Dia tak pernah terlambat ataupun mangkir dari acara yang harus dihadirinya. Menurut Priyo, Raffi Ahmad terkadang harus syuting sampai dini hari. Bahkan saat besoknya ada jadwal pagi-pagi, Raffi tetap datang tepat waktu. Bahkan agar Raffi tak datang terlambat dari satu acara ke acara lainnya, dia memakai pengawalan.